sekarang kita mau belanja dulu untuk keperluan camping. Karena di rumah nggak sempet belanja di Jakarta maksudnya. Jadi belanjanya di Bandung. Kita udah sampai di Jungle Milk. Ini jujur ya, suka banget sama lokasinya karena dia konsepnya itu hutan pinus dan pengelola bilang di sini itu memang pengen menciptakan experience orang itu benar-benar camping di hutan. Artinya apa? Artinya nggak ada listrik yang tersedia untuk campers-campers yang camping di sini gitu. Jadi buat kalian-kalian yang mau kesini ya siapin aja charger atau apa namanya power bank buat handphone dan lampu-lampu yang baterainya udah full. Nah, ini pemandangan sekitarnya. Campers-campers lain yang udah pada datang. Dan di sini tuh sinyalnya agak-agak hilang ada hilang ada. Kita mesti cari beberapa titik di area api unggun itu kata pengelolanya sih ada. Tadi juga gue berdiri di situ ada. Tapi nggak tahu di tempat lain, soalnya tadi beberapa lokasi yang gue datengin pada hilang gitu sinyalnya. Nah, di sebelah situ, kafenya atau warung itu 24 jam. Kita akan dapat jagung bakar pas sudah nyampe sini, itu berlaku dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi untuk diklaim. Lewat dari itu udah nggak bisa diklaim. Gitu. Itu ada toilet juga, ada 4. Ada juga pemandian air hangatnya di situ juga. Maksudnya bukan pemandian air hangat, tapi kamar mandi dengan air hangat gitu. Nah, kita akan diriin tenda di sebelah sini. Selain deket mobil, tadi juga nyoba sinyal di sini ada sinyalnya lumayan. Paling nggak ada yang bisa dilakuin deh, main handphone atau ngeliatin sosial media gitu. Untuk yang mobil-mobil yang masuk ke sana itu tadi dikasih tahu nggak bisa masuk langsung dari sini, tapi harus muter dulu ke belakang sana lewatin hutan. Dan kalau lagi hujan gini nggak disaranin karena jalanannya licin. Oke, sekarang waktunya kita keluarin alat-alat. Nah, ini dia seperti biasa, ini makanan yang tadi baru belanja di Bandung. Ini peralatan camping dan lain-lain, listrik. Ini isinya dapur-dapuran. Saatnya kita keluarin untuk diriin tenda di sebelah situ. Ini mau ke kafe, mau ngambil jagung, mau order sih. Tadi jadi setiap kita nginep di sini per orangnya itu dapat 1 jagung bakar. Nah, ini kita mau cek apakah udah bisa. Oke. Okay. Nah, ini Jungle Bar, kafe, restoran kecil gitu. Ada toilet 1 di sini. Ini 24 jam. Jadi pas datang nanti check innya di situ, keperluan-keperluan lain akan ada di sini juga. Numpang sholat juga bisa di atas. Mang, ini jagungnya dapat ya, Mang? Dapat. Iya, jadi satu orang satu. Satu orang satu. Jadi setiap kita nginep sini satu orang satu jatahnya ya? Satu orang satu sama welcome drink susu murni. Oh, welcome drink bisa saya ambil juga ya? Nah, ini jagungnya ada berapa rasa, Bang? Ada 3 rasa, atau mau dimik juga bisa. Ada manis, pedas, manis pedas, asin, gurih bisa. Oke, mantap. Nanti saya ambil salin sama susunya ya. Boleh, boleh. Mantap. Ya, tadi itu udah pesen jagung, dapat jatah jagung sama susu ternyata. Buat main lah, buat iseng-iseng. Sama nanti bikin api unggun, kayu bakarnya lagi diiketin dulu sih katanya. Jadi di sini tuh malam-malamnya menurut gue sih seru ya, karena gelap,
Jadi benar-benar kayak camping beneran gitu, kayak di gunung, kayak di hutan. Nah, di sini itu ada sebenarnya ada api unggun gitu buat rame-rame, bonfire rame-rame. Situ ada orang nginep deket kita. Kita. Gitu, nah ini suasana sekeliling. Bisa dilihat. Enak sih, dingin. Suasana malam di Jungle Milk terlihat ya, gelap banget. Tapi seru banget, lihat tuh anak-anak pada lari-larian, teriak-teriak, seru banget. Jadi apa ya, tempat ini tuh membuat kita lebih terasa kayak di alam banget karena gak ada listrik. Jadi ya udah gini aja, seru. Gitu, ini sekelilingnya. Nah ini tenda kita. Sita lagi sholat. Makan malam di Jungle Me, kita mau bikin Korean barbecue setelah ini. Sekarang lagi goreng kentangnya dulu untuk sampingannya, karbohidratnya biar kenyang. Jadi harus ada kentang. Makan malam kita goreng barbeque. Kita nggak keju kaku, kita punya kita bawa ke sini. Selamat makan. Ini menu makan malamnya, dilihat dari lebih dekat. Konsepnya sih keluarin barbeque, itu ada saladnya juga. Ini lontong buat sampingannya. Ini dagingnya, sosisnya. Sosisnya kita pakai beef cocktail, mereknya Bernardi. Ini juga ada beef teriyakinya. Ini udah dicampurin semua beef teriyakinya. Ini daging apa namanya ya? Slice beef. Ya slice beef itulah pokoknya. Kayak gitu. Oh iya, ini saus bulgoginya belinya yang instan. Oke. Okay. Ini apa, Mang? Welcome drink. Welcome drink. Susu murni. Susu murni ya? Ya. Makasih ya. Ya, jadi ini welcome drink-nya susu murni dari sapi. Iyalah dari sapi. Jadi setiap datang ke sini dikasih welcome drink ini sama jagung bakar. Tuh. Malam ini suhunya 14 derajat, dingin banget. Ini hidung udah mulai binteng, makanya kita langsung deket perapian kayak gini. Tapi enak, seru banget. Ya kalau nggak dingin bukan lembang namanya. Terus kalau misalkan camping di sini better, udah punya tunggu sendiri. Ya sebenarnya nyewa bisa, tapi kalau misalkan mau atau udah punya lebih baik bawa sendiri. Ini kita beli di marketplace, harganya 165.000. Kayak gini nih mereknya nih. Ini di sini. Nah, itu ya. Enak, jadi praktis juga kok, masalahnya gampang. Di luar udah mulai sepi, orang-orang udah pada mau tidur, beberapa masih ada. Dan udah dingin banget, makin dingin. Kayaknya lebih baik kita masuk tenda aja. Sekalian tidur. Selamat pagi. Sekarang jam 5:30 pagi. Agak kesiangan bangunnya karena kalinya kali ya. Yang di sini tuh area untuk khusus buat yang piknik doang. Jadi enggak ada yang camping di sini. Biasanya sih di sini dikasih dekorasi bangku dan lain-lain. Nah, nanti ada kuda biasanya jalan-jalan di sebelah sini nih. Gitu. Nah, itu kamar mandi dan toilet
masih dipakai rame-rame. Jadi di Jungle Milk ini jangan berharap bisa lihat sunrise, sunset dan lain-lain, karena ini kehalang sama hutan pinus semua. Itu kayak contohnya itu matahari ini nggak kelihatan. Jadi memang nikmati hutan pinus aja, nggak ada sunrise atau sore nggak ada sunset. Pagi ini kita lagi bikin menu sarapan. Sarapannya itu kita mau bikin kayak ala-ala Subway gitu. Kan lagi hype banget tuh. Kita mau bikin daripada ngantri ya kan di Citos. Kita bikin es diri. Sarapannya udah jadi ala-ala Subway gitu. Semoga rasanya gak kalah sama Subway. Ini isinya tuna dan mushroom. Nanti yang satunya lagi mushroom dan beef. Kita akan ke tempat cuci piring. Mau tahu kan cuci piringnya kayak gimana di sini? Di sini enak sih, ada berbentuk udah jadi sink. Karena di beberapa tempat itu cuma keran. Keran yang ditaruh aja. Nah, ini udah jadi sink kayak gini. Ada dua lagi, bisa berdua sama campers-campers lain gitu. Sebelahnya juga tersedia tempat sampah. Di sana juga ada tempat sampah. Lokasinya juga cukup strategis, deket dari warungnya dan gak jauh juga dari lokasi camping. Nah, jadi kalau di Jungle Milk tuh, karena dulunya dia bekas penangkaran kuda dan sapi, kayaknya masih deh di kandangnya terpisah dari sini. Jadi kudanya tuh dibiarin lepas gini, tapi bisa juga dinaikin kalau misalkan mau anak-anak mau naik bisa juga gitu. Seru banget sih kuda kayak gini. Nah, ini sekarang gue lagi di arena atau areanya piknik. Ini udah banyak disiap-siapin bangku-bangku, meja-meja tuh. Jadi area ini emang gak boleh untuk camping, khusus piknik. Pikniknya itu dari siang ke sore, jadi gak bisa nginep. Nah, itu udah beanbag-beanbag banyak juga di sana. Di area ini biasanya dipakai juga untuk pre-wedding, dan kudanya lebih sering ada di sini sebenarnya. Kita udah beberes area makan dan lain-lain, isi dari tenda juga udah dimasukin ke mobil, tinggal cobotin flysheet dan juga tendanya gitu. Nah, ini udah siap-siap pulang. Sebentar lagi, nggak buru-buru juga sih, tapi karena gak mau terlalu siang, nanti pulang ke Jakartanya takut macet.
jadi kita beresin duluan. Ya, udah rapi semua, peralatan udah masuk mobil, tenda juga udah gak ada. Pokoknya intinya adalah selalu jaga kebersihan ya. Kita datang tuh bersih, jadi pulangnya juga harus bersih. Kita harus menghargai petugas-petugas di sini yang beres setelah ini gitu. Nah, ini ada yang gak bersih nih. Nah, ini jangan ditiru ya. Mungkin mereka lupa. Oke. Ya, jadi kesimpulannya nginep di sini itu enak. Kalau yang suka dingin ini bakalan suka banget. Tapi jangan lupa untuk bawa peralatan dan baju-baju dingin. Terus juga nanti detail harga dan lain-lain, atraksinya di sini ada apaan aja, nanti ada di kolom deskripsi, bisa lihat di situ aja. Oke.